Sini lu. Sini. Tan. Turun sini nih, Tan. Guys, beredar video yang lagi rame di Twitter. Seorang pengendara membawa mobil dengan plat nomor polisi pakai senpi dan menganiaya pengendara lain. Persoalannya sepele, hanya gara-gara si korban menyalip kendaraan si pelaku ini. Selain menganiaya si korban, pelaku juga mengeluarkan kata-kata yang sangat kurang pantas hanya gara-gara masalah sepele seperti ini. Untung kejadian ini sempat direkam oleh penumpang si korban. Seperti apa videonya? Yuk kita simak bareng-bareng ya. Ya kan kalau nggak dikasih jalan. Mau dikasih jalan apa anjing? Lu kalau gua aja asal jalan lu anjing lu. Slow pak. Anjing lu. Wis. Ini kenapa wis turun sini anjing? Slow, sini turun kalau ini nggak terima ngedot. Sini, kok gak terima, letot. Parah asli orang nih ya. Kalau anggota polisi mah kayaknya gak seperti inilah ya. Ini mah arogan banget. Turun sini, letot. Apa anjing? Udah motong gua, goblok. Ada yang sorry-sorinya lu anjing lu. Baik-baik, Entot. Gue catet pelaku, gue cari anjing, liat Entot. Hah? Apa anjing? Gak terima, sini turun! Ya. Apa? 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 Bilang apa tadi? Lantang, lantang, sini turun! Entot! Sini turun, anjing. Nah guys, menurut kalian seperti apa setelah ngeliat video ini? Kalian percaya kalau ini anggota polisi? Kalau dari tampangnya sih gue nggak percaya. Kemungkinan ini rakyat sipil yang kebetulan punya banyak duit, anak pejabat atau anak orang kaya mampu beli senpi. Menurut gue, orang-orang arogan seperti ini jangan pernah dikasih izin menggang senpi. Bahaya cuy. Dia kapan aja sesuka hatinya nindas rakyat kecil. Apalagi kalau dia banyak duit. Atau misalkan di anak pejabat, anak orang kaya, atau punya backingan orang gede. Semoga aksi ini cepat ditindakin oleh pihak kepolisian, biar gak ada lagi aksi-aksi koboi jalanan seperti ini. Nah guys, buat kalian yang punya berita atau video viral yang pengen kita ulas bareng-bareng di sini, silakan tinggalkan judul di kolom komentar.